lalu kali ya, Bapak ya. Sudah sebulan lalu kami sudah diskusi dan tiba pada kesepakatan yang saling menguntungkan begitu antara kami saling dengan memberikan support, saling memberikan support antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dengan Safin Football Academy. Jadi di sini tersedia fasilitas yang luar biasa, tersedia anak-anak yang sangat berbakat. Sementara dari pihak kami, dari pihak FIK UNES, kami memiliki SDM yang menguasai sport science. Jadi ini nanti akan saling mensupport. Bahkan nanti bulan Juni kami akan memberikan pengetahuan dasar tentang sport science untuk anak-anak ini di asrama, anak-anak Safin Academy. Jadi harapannya dengan pengetahuan dasar tentang sport science, mereka akan lebih bisa mengeksplorasi potensinya. Jadi nanti setelah mereka libur, saya akan mengajak teman-teman untuk datang ke sini dan memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang sport science. Selain sport science ya, tentu program lainnya ini yang dikerjasamakan dengan pihak UNES, Fakultas Keolahragaan apa? Ya, yang jelas kami juga memiliki fasilitas evaluasi program latihan yang bisa dioperasionalkan berupa kerjasama untuk mengukur ketercapaian skill yang sedang dilatih. Jadi nanti secara berkala kita bisa menguji bagaimana VO2 max mereka, bagaimana power mereka, bagaimana skill mereka gitu. Jadi kami punya alatnya di kampus. Jadi itu akan tentunya akan sangat bermanfaat untuk adik-adik nggih, Pak Safin, supaya semua yang dilakukan itu terukur dengan baik. Mohon izin, Prof. Siap. Sport science di sini meliputi apa aja nih, Prof? Jadi gini, karena yang di akan kami berikan adalah anak-anak yang masih sangat muda, paling tua kan SMA itu. Jadi nanti yang akan kami berikan di antaranya adalah tentang gizi, kemudian tentang fisiologi, tentang biomekanika, yaitu dasar-dasar yang biar mereka itu memahami kalau disuruh latihan oleh coach gerakan seperti ini itu manfaatnya apa sih gitu. Kalau nendang kok harus posisinya seperti ini, mekanika itu manfaatnya apa, kalau dilakukan manfaatnya apa, kalau salah ruginya di mana gitu. Jadi harapannya dengan pengetahuan dasar semacam itu, anak-anak di dalam melakukan latihan tuh bisa lebih aware gitu ya, lebih dia ngerti apa yang dilakuin. Dan itu pasti akan lebih nyantol di dalam diri mereka. Tentu ke depan ada peluang bagi siswa untuk berkuliah. Oh siap. Oh, dengan senang hati kami menampung. Selama ini di FIK UNES kan memang sudah ada rekrutmen mahasiswa untuk mereka yang berprestasi. Itu sudah pasti ada. Tetapi khusus dengan Safin tentunya kami akan menjalin kerjasama anak-anak yang sudah lulus SMA. Dengan senang hati kami akan memfasilitasi untuk bisa studi di FIK UNES. Prof, ada alasan khusus kenapa memilih Safin Pati Football Academy? Karena ada beberapa akademi mungkin atau di klub? Ada banyak akademi, tapi yang seperti ini hanya Safin. Okay. Sejauh yang saya tahu, fasilitasnya lengkap, komitmen pemiliknya luar biasa, itu sudah modal 60% sendirilah.